Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti kita tahu, hari ini merupakan hari ke-14 PKP ketiga dilaksanakan, iaitu hari terakhir sebelum kita masuk ke PKP ke-4 yang akan bermula besok. Pihak PDRM melaporkan bahawa semalam mereka telah mengadakan sebanyak 832 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 616,917 kenderaan. Sebanyak 41,830 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,698 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 489 individu berbanding dengan 606 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 465 individu di reman dan 24 individu diberikan jaminan polis. 741 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan engkar PKP. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 21,106 individu. Semalam saya menyebut tentang kes Rohingya yang mana pihak polis saya kata akan melakukan siasatan. Sehingga semalam 19 laporan polis telah pun dibuat yang berkaitan dengan kes yang berkaitan dengan Rohingya ini. Dan pihak polis telah pun membuka 4 kertas siasatan. Mengenai berita palsu, sehingga semalam PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 238 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita palsu COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 170 masih di dalam siasatan, manakala 24 telah pun didakwa di mahkamah dan 13 telah pun mengaku salah. Oleh itu, saya ingin meminta supaya orang ramai lebih berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya dan boleh menyemak kesahihan berita tersebut melalui portal sebenarnya.my. Saya perlu beri ingatan, jika tidak pasti, jangan sekali-kali mengongsikannya kerana yang menyebarkan, yang mengongsikan berita palsu juga boleh diambil tindakan. Dan PDRM dan SKMM akan mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu. Op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 4,519 operasi sanitasi termasuk di 13 zon merah. Sebanyak 8,311 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Semalam, sebanyak 272 operasi sanitasi yang meliputi 44 zon merah dan zon kuning di 11 negeri termasuk 57 operasi di Johor dan 42 operasi di Perak. Ops sanitasi semalam merangkumi 46 bangunan kerajaan, 37 tempat awam, 59 pusat perniagaan dan 8 pasaraya. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 225 pusat kuarantin telah dibuka dan beroperasi berbanding dengan 221 pada hari sebelumnya yang mana
17,164 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 1,267 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 23,214 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin wajib sejak 3 April yang lepas. Dan sejak 17 April, 9,281 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Mengenai penghantaran pelajar pulang ke kampung masing-masing, malam tadi 790 pelajar IPT telah pun bergerak pulang ke kampung masing-masing di zon utara, iaitu di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Alhamdulillah, mereka semuanya telah selamat tiba di kampung halaman masing-masing. Terdapat malam tadi 9 universiti yang terlibat. Dan malam ini 88 pelajar daripada zon utara akan bergerak ke zon tengah. Daripada Universiti UNIMAP, UUM, UITM, Pulau Pinang, USM dan UITM Merbuk. Dan mereka akan bergerak menggunakan bas dari semalam yang menghantar pelajar ke zon utara. Selepas disanitasi bas tersebut, mereka akan bergerak malam ini untuk ke zon tengah. Pada besok 29 hari bulan 8, seramai 4,878 pelajar yang akan bergerak untuk pulang ke kampung masing-masing. Tetapi kesemuanya di dalam zon yang sama, interzone. Sebagai contoh, zon utara ke zon utara. Universiti di zon utara ke rumah mereka di dalam zon utara juga, iaitu seramai 653 yang akan bergerak pulang malam besok. Begitu juga dengan zon timur ke timur, ke zon timur 1,165, zon Sabah ke Sabah dan Labuan lebih daripada 2,000, zon Sabah ke Sabah 2,164, manakala 11 ke Labuan, manakala zon Sarawak ke Sarawak 833. Dan begitulah seterusnya yang akan saya maklumkan nanti waktu saya membuat PC nanti. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Sebenarnya suka saya ingat sebelum saya menutup PC saya hari ini, seperti kita tahu banyak zon telah pun diisytiharkan sebagai zon hijau. Dan kita masih lagi berbincang untuk menyediakan SOP supaya jika ada kelonggaran di zon hijau, SOP tetap perlu dipatuhi. Jadi pihak MKN di dalam peringkat terakhir untuk membentangkan SOP yang lebih lengkap tentang zon hijau tersebut, zon hijau, apa yang boleh dilakukan di zon-zon hijau tersebut. Sebagai contoh, di kawasan yang tertutup, gated area, sudah pun, ini seperti universiti, tapi kawasan perumahan, katakan perumahan PPR, gated, tertutup, ada pagar dan sebagainya. Keseluruhan penduduk di PPR tersebut, setelah sebulan lebih di tidak dibenarkan keluar dan sebagainya, didapati tidak ada gejala pun di kalangan mereka. Mungkin, kita akan mencadangkan mungkin, mereka dibenarkan untuk keluar, turun ke bawah dan sebagainya, tetapi tidak lagi boleh keluar luar daripada kawasan mereka. Mungkin di dalam gated area tersebut bolehlah bawa anak turun dan sebagainya. Dan SOP dikeluarkan, mungkin block by block, time ditentukan, mungkin 2-3 jam satu block dan sebagainya. Ini semua sedang dirangka oleh MKN. Dan kita juga sedang mendapatkan input daripada seluruh kementerian supaya SOP yang akan dikeluarkan menyeluruh yang meliputi semua kementerian. InsyaAllah saya percaya minggu depan saya ingat kita boleh
boleh dapat, boleh finalisekan SOP yang akan, yang sedang dikaji oleh MKN bersama dengan KKM dan PDRM itu, dan mungkin boleh saya umumkan nanti. Tapi setakat ini masih di dalam perangkaan mereka. Okey. Terima kasih. Sekali lagi seruan saya, kekal di rumah untuk kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih, saya buka kepada soalan. Datuk Seri, saya Syamsiah Alia Menama. Saya mewakili Suara Rakyat Malaysia. Saya ada dua perkara di sini. Pertama, memandangkan sekarang ini merupakan bulan Ramadan, ada yang meminta kerajaan mempertimbangkan untuk membenarkan outlet makanan dilanjutkan operasi sehingga 10 malam. Tujuannya adalah memandangkan bulan puasa, waktu siang jumlah order berkurangan dari biasa. Ini juga menyebabkan rider food delivery kurang job di siang hari. Ia juga mungkin menjejaskan penghantaran makan kerana hujan sekarang petang di KL, juga menjejaskan penghantaran makanan sekitar pukul 5 hingga pukul 7 untuk berbuka. Sekiranya waktu operasi kedai makanan dilanjutkan sehingga 10 malam, sekurang-kurangnya masa untuk rakyat menempah makanan lebih panjang dan memandangkan waktu siang kebanyakannya berpuasa. Ia juga untuk kemudahan bersahur. Yang kedua, oleh kerana ada mereka yang hilang pendapatan seperti gaji harian dan sebagainya, ada yang meminta kedai pajak gadai dibuka untuk kemudahan mereka memajak barang kemas. Kemungkinan Arahnu ke yang di bawah government, mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan cadangan ini. Terima kasih. Okey, untuk kedai makan, restoran dan sebagainya dibuka lebih daripada waktu yang ditetapkan, setakat ini masih lagi saya katakan kekal dengan SOP yang lama, iaitu masih lagi pukul 8. Jadi kalau siapa yang nak order tu, order lebih awal lah. Ya, tak perlu. Kalau pukul 10 akan keluar pukul 9. Kalau restoran tutup pukul 8, boleh order pukul 7. Ya, walau bagaimanapun seperti saya katakan tadi bahawa SOP yang berdasarkan zon tu akan dikeluarkan. Mungkinlah perkara ini boleh kita pertimbangkan untuk di kawasan zon hijau nanti. Tapi seperti saya kata tadi, tunggulah SOP yang akan dikeluarkan oleh MKN. Termasuklah pajak gadai tadi. Ya, pajak gadai, saya tak tahu pejabat gadai di Bank Rakyat iaitu Arahnu tu dibuka atau tidak. Kalau Bank Rakyat dibuka, mungkin kita boleh benarkan Arahnu di dalam Bank Rakyat dibuka. Ya. Tentang kedai pajak gadai lain masih lagi saya kira belum dibuka, dan insyaAllah kita akan tengoklah perkara ini di dalam zon hijau yang akan, SOP yang akan dikeluarkan oleh MKN nanti. Ya? Tapi saya percaya bukanlah keperluan asasi, keperluan asas seperti membeli makanan dan sebagainya. Tak, walau mana pun kita akan tengok. Okey? Okay, Datuk Seri, Nazrin dari Bernama, dari Sukan Bernama. Terdapat beberapa negara seperti Korea Selatan, Itali dan Jerman yang mempunyai jumlah kes jangkitan lebih tinggi berbanding Malaysia telah mula beri kelonggaran kepada aktiviti bola sepak profesional. Soalan berkaitan Liga M, adakah satu perbincangan khusus berhubung perkara ini telah dilakukan oleh pihak MKN untuk menilai sama ada Liga M masih boleh diteruskan dengan mengikut SOP tertentu seperti bermain tanpa penyokong dan sebagainya? Sebab difahamkan FAM ada menghantar permohonan rasmi untuk mendapatkan pandangan dan kelulusan menggunakan prosedur operasi standard yang akan dipatuhi ke semua pasukan bagi membolehkan saingan Liga M diteruskan. Ya. Setakat ini keputusan masih kekal. Saya pun dah sebut beberapa hari lepas, iaitu Liga Bola Sepak masih belum kita benarkan. Ya, walaupun jika ada permohonan secara rasmi daripada pihak FAM ataupun daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan, kita akan tengok perkara ini. Sebab seperti saya sebutkan bahawa walaupun PKP ditamatkan sekalipun, tetapi SOP selepas PKP masih lagi kita akan teruskan. Ya, misalnya dari segi perhimpunan beramai-ramai, perkumpulan, sukan berkumpulan misalnya, mungkin masih tidak dibenarkan.
Walaupun kita tidak tahu, kita tengok tarikh dia. Kalau kita, saya difahamkan, liga akan bermula bulan Jun. Kalau bulan Jun, saya kira terlalu rapat. Kalaupun PKP ditamatkan, mungkin dalam masa satu bulan PKP ditamatkan ataupun dua bulan PKP ditamatkan, mungkin masih terlalu awal untuk kita benarkan. Tapi kalau bulan tamat, katakan PKP tamat bulan Jun, pertandingan bulan Oktober atau November dengan SOP yang disebut tadi, tidak ada penonton dan sebagainya, mungkin kita boleh lihat dan pertimbangkan perkara tersebut. Walaupun masih lagi nasihat daripada Kementerian Kesihatan yang masih lagi diperlukan. Jadi kita akan, selepas kita mendapat cadangan daripada FAM ataupun Kementerian Belia, insyaAllah kita akan teliti perkara ini. Ya. Datuk Seri Mohan daripada RTM. Datuk Seri, PKP tahap ketiga akan berakhir pada hari ini. Jadi mungkin ada Datuk Seri boleh bagi sedikit perbandingan pematuhan atau ingkar PKP jika dibandingkan dengan tahap 1 dan tahap 2 sebelum ini. Seperti kita lihat, jumlah tangkapan tu masih lagi turun naik. Ya. Maknanya dari segi pematuhan tu kadang-kadang elok, kadang-kadang lebih teruk daripada hari-hari sebelumnya. Saya dah, itu hari dah turun 300 lebih, tiba-tiba naik 600 lebih dan sebagainya. Jadi dari segi pematuhan, sebab itu saya ingatkan semua, saya harap patuh kepada arahan PKP, sebab seperti saya sebutkan sejak daripada awal lagi, bahawa yang menentukan PKP ini boleh tamat cepat atau tidak adalah rakyat, adalah kita sendiri. Kalau kita patuh PKP, jumlah kes makin berkurangan, mungkin kita dapat tamatkan lebih awal. Ya, dan banyak kelonggaran yang akan kita nikmati. Tetapi kalau jumlah kes masih lagi, walaupun sekarang ini nampak berkurangan, kadang-kadang dia boleh naik juga, kita tidak tahu. Sebab berlaku di beberapa negara, dah pun turun, tamatkan lockdown mereka, tiba-tiba kes meningkat mendadak menyebabkan mereka terpaksa menutup lebih lama daripada PKP sebelumnya. Jadi bagi saya, apa yang patut kita buat, patuh supaya kalau kita buka, kita buka seterusnya sampai bila-bila. No point kita buka 2 minggu, tiba-tiba berlaku kenaikan mendadak, memuncak, spike dan sebagainya, menyebabkan kita terpaksa tutup semula dan menyukarkan hidup kita semula. Jadi lebih baiklah kita disiplin sekarang, bersusah sekarang untuk senang di masa-masa akan datang. Jadi patuh kepada arahan PKP ini. Ya. Okay, Datuk Seri, semalam Datuk Seri maklumkan ada KKM akan rujuk pada mesyuarat hari ini berkenaan tindakan seterusnya di Pasawam untuk pastikan COVID tidak merebak. So apa update dan adakah MKN akan buat saringan terhadap peniaga di pasar awam lain yang ambil bekalan dari Pasar Borong Selayang? Di Pasar Borong Selayang kita dapati ada kes, ya, ada kes COVID positif. Jadi untuk Pasar Borong Selayang, KKM telah pun membuat arahan bahawa semua pemborong dan semua peniaga di Pasar Borong mesti melalui test kesihatan, ujian kesihatan, iaitu swab test. Ini telah pun diarahkan. Dan mereka yang mempunyai kad ataupun pengesahan daripada hospital, daripada klinik swasta, klinik ke mana-mana yang mereka pergi, setelah mendapat surat yang mengatakan mereka bebas, mereka negatif COVID-19, baru dibenarkan untuk masuk, untuk menjalankan perniagaan ataupun pemandu lori untuk mengambil produk-produk ataupun barangan daripada Pasar Borong untuk dibawa tempat lain. Dan kita juga mengesan, MKKM juga mengesan, sedang mengesan mereka yang mempunyai hubungan, ada kontak dengan mereka yang positif COVID-19 tadi. Dan saringan kesihatan juga, iaitu swab test juga akan dilakukan kepada mereka. Dan kita dapati ada satu pasar di tempat lain juga, tempat pemborong tadi daripada Pasar Borong membawa ke tempat lain.
pasar itu juga akan dipastikan supaya peniaga-peniaga di situ juga menjalankan saringan kesihatan iaitu swab test seperti di Pasar Baru juga. Jadi mana yang ada kaitan akan dilakukan saringan kesihatan COVID, apa nama, swab test kepada peniaga-peniaga sama ada di Pasar Borong ataupun di pasar yang mempunyai hubungan ataupun konteks dengan pemborong di daripada Pasar Borong Selayang tersebut. Yeah? Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.